Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kakak Wayan ya. Kakak Wayan Edox ya. Kali ini Kakak Wayan bakal ngajak adik-adik bermain sambil tebak-tebakan nama buah ya. Sambil juga mengingat di mana posisi gambar yang benar. Oke, kita langsung saja bermain ya, biar nggak berlama-lama. Sekarang kakak bakal kasih tanda. Ini kotaknya ada berapa? Sekarang kakak langsung kasih nomor di sini ya. Di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke adik-adik, di sini ada 8 kotak yang berisi tanda tanya. Oke, di sini kita bakal menebak atau menyamakan kotak yang mana sama buahnya. Oke, kita langsung aja kita buka kotak yang pertama. Ada apa? Dan jangan lupa adik-adik juga harus menghafal ya, ini buah apa. Oke, ini kotak yang pertama ada buah ceri ya. Dihafal ya adik-adik ya, biar kita tahu kotak nomor satu ini cocoknya sama kotak yang nomor berapa. Oke, terus selanjutnya kotak kedua kita buka. Di sana ada buah lemon ya, kotak kedua ada buah lemon. Terus kotak ketiga ada buah apel ya. Dihafal ya, 1 2 3 udah beda-beda. Terus kotak yang keempat ada buah orange ya, alias jeruk. Terus selanjutnya lagi ada buah apel. Ini posisinya di kotak nomor 5. Jadi kotak nomor 5 ini adik-adik ingat nggak mana yang cocok? Oh iya, terima kasih adik-adik udah bilang benar sekali. Apel berada di kotak yang ketiga juga. Jadi kita coba dulu buka kotak yang ketiga benar apa tidak? Apple. Wah benar sekali. Hore, terima kasih adik-adik sudah membantu kakak mengingat dan menjawab yang nomor 3 sama nomor 5. Terus selanjutnya kita coba buka kotak yang keenam. Oke, yang keenam ada orange ya, alias jeruk. Jeruk ini sama dengan kalau nggak salah kakak tebak nomor 5. Benar ya? Itu 2 3 4 bukan 5, kotak keempat. Kalau menurut adik-adik benar kotak nomor berapa? Oh, kotak nomor 4. Benar sekali. Kita coba ya, kita buka nomor kotak nomor 4. Iya, orange. Benar sekali. Ada buah jeruk alias orange ya dalam bahasa Inggris. Terus kotak ke-7. Kita buka kotak ke-7 ada apa? Ada buah lemon. Oke, yang mana kak kira-kira ya? Kakak sudah lupa ya karena udah terlalu lama. Apakah nomor 2? Ya, benar sekali. Oh, bukan lemon, ini pear ya. Maaf, kakak salah. Ternyata yang nomor 2 sama nomor 7 itu sama buah pear ya. Terus yang terakhir? Iya, ini yang terakhir sudah pasti cherry ya. Yang terakhir ternyata cocoknya sama nomor 1 ya, alias nomor 8. Oke, kita langsung buka aja. Cherry. Oke, betul sekali. Hore! Ya, kita udah bisa menjawab game pertama. Terus di game kedua ada berapa kotak? Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 kotak. Oke, sekarang kita coba buka kotak yang pertama. Ada buah apakah di sana? Oke, yang pertama ada buah semangka alias bahasa Inggrisnya watermelon. Dan yang kedua kita buka lagi, ada buah anggur alias grape ya. Terus yang ketiga ada buah kelapa. Kita buka lagi yang keempat, ada buah jeruk ya. Oke, ini semuanya berbeda ya. Jadi kalian harus hafal 1 sampai 4-nya berbeda semua buahnya. Belum ada yang sama. Oke, yang kelima ada buah stroberi. Terus yang keenam, oke, yang keenam ini ada yang sama. Ini semangka sama dengan
nomor 1 ya. Nomor 1 sama dengan nomor 6 itu sama. Oke, kita langsung jawab aja ya. Watermelon. Ya, betul. Kita cocokkan ternyata sudah benar. Terus kita buka sekarang yang nomor 7. Oke, yang nomor 7 ini buah jeruk ya. Jeruk alias orange. Oke, kita buka yang mana ya? Kakak udah lupa. Coba adik-adik bantu. Yang manakah ya? Oke, kakak coba buka nomor 4. Orange. Ya, betul sekali. Ternyata benar ya. Terima kasih adik-adik udah membantu kakak. Terus selanjutnya lagi. Oke, kita tebak lagi. Kotak nomor 5 ada strawberry ya. Kita coba kotak yang terakhir, kotak nomor 12. Kotak nomor 12 ada melon. Kelapa tadi ini kotak nomor 11 sama dengan kotak nomor 2 ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ayo adik-adik benar enggak? Kita coba dulu. Aduh, salah ternyata. Berarti kemungkinan kotak nomor 3 ya. Oke, kotak nomor 3 sama dengan kotak nomor 11. Coconut. Benar ya, kelapa alias coconut dalam bahasa Inggris. Selanjutnya lagi, kotak nomor 10. Oke, di sini ada buah anggur. Oke, kita cari dulu yang mana buah anggur. Wah, ini kotak nomor 8. Nomor 9 ya, benar. Ini kotak nomor 9 berarti sama kotak nomor 12. Melon. Ya, betul ya, melon. Terus selanjutnya tinggal 4 kotak ya, berarti tinggal 2 buah lagi. Kita tebak lagi. Kotak nomor 11 sama kotak nomor 8. Salah. Berarti ini kotak nomor 5 sama nomor 8 yang sama. Strawberry. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya kotak terakhir ya. Sudah pasti sama ini. Anggur grapes. Alias grape dalam bahasa Inggris. Yeah! Oke, sekarang kita tinggal 1 kali game terakhir ya. Ini ada berapa kotak? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Kita buka dulu kotak yang pertama. Ada buah ceri. Kotak yang kedua ada buah melon. Kotak yang ketiga ada buah semangka. Yang keempat ada nanas. Yang kelima ada nanas juga. Berarti kotak nomor 5 sama nomor 4 sama. Benar ya adik-adik ya. Oke, pineapple. Ya. Ini nanas. Terus kotak yang ke-6 ada buah semangka. Yang mana dia ya? Kakak lupa nih. Ayo adik-adik ingetin yang mana. Yang mana ya semangkanya? Waduh, salah. Salah juga, berarti ini kotak ketiga sama kotak ketiga sama kotak keenam. Iya, watermelon. Bener. Terus yang terakhir ada cherry sama yang pertama ini. Cherry. Bener. Terus yang terakhir ini apa ya? Oke, ini melon. Oke, melon. Benar sekali. Oke, terima kasih sudah